Dia gak di-endorse. Ya opening dulu gak di-endorse itu. Welcome back to YouTube channel The Salon and Barbershop. Hari ini channel terakhir gue. Gak bakalan jumpa lagi kita. Gue bakal bikin konten sendiri. Ya, rencana bikin konten sendiri, cuman paling mungkin pakai kamera HP doang. Jangan lupa di follow Barbershop PPG. Itu Instagramnya, nanti YouTube-nya nyusul lah. Hari ini kita ngadain konten ya paling warna biasa. Kita ambil daily vlog aja, nggak ada tutorial. Apa lagi ya? Sedih sih, bener sedih. Pisah sama teman-teman, nggak ada ngepok lagi, nggak kerja di sini lagi, ya bakal kangen sih. Tapi gue bakal main-main ke sini terus. Main paling motong atau warna ke sini gue. Nggak mungkin gue nggak ngerjain rambut gue sendiri kan. Pokoknya stay tune aja. Jangan lupa subscribe. Gue lagi pilek. Jangan lupa subscribe, like, and share. Check it out. Oke, guys. Nah, hari ini kita mau ngonten apa ya judulnya? Kita mau merubah warna dari yang asalnya ini, nah. Warm like blonde ada di level 8 ini ya. Rambutnya ada di level 8 ini. Nah, ya. Kita mau rubah pakai warna biru. Jadinya gimana? Lihat aja nanti ya. Nah, basic warna rambutnya seperti ini. Bosen dengan warna-warna kayak gini, katanya gini-gini terus, jadi mau digelapin cuman jangan warna coklat. Oke, kita bereksperimen pakai warna biru, tapi kita sudah tahu hasilnya bakalan kayak gimana, cuman kalian kan belum tahu ya, biar merubah rambut customer warnanya biar nggak gitu-gitu aja ya. Oke guys, sini kita racik warnanya dulu. Joss. Oke guys, jadi kita siapin warnanya ya. Kita siapin warnanya, kita pakai So Color Cult. Nah, ini punya Matrix juga, cuman seri So Color Cult. Kodenya nih Retro Blue ya. Ini terus kita pakai Blue Black. Blue Blacknya punya Diosis, ini bagus banget ya. Blue Blacknya Diosis, sama kita campur nomor 2 sedikit aja karena targetnya kan dia gelap katanya, biar nggak terlalu terang. Oke, langsung aja kita racik ya. Joss. Oke guys. Yo. Kita pakai safety ya supaya kalau pakai kip tuh kadang bisa nembus, makanya kita inisiatif aja pakai plastik kayak gini ya. Mudah didapatkan juga kalau di sebelah toko plastik. Banyak. Warnanya jadinya kayak gini. Namanya plastik apa itu? Plastik kapla meja. Oh, plastik meja. Jancuk. Slalon. Kita mulai dari akar dulu ya, karena ini warnanya satu warna, terus yang numbuhnya juga baru satu jari, jadi kita sikat langsung dari akar. Apa di telok naik? Ustara. Apa? Lip-lip aja. Iya. Iya. Lihat cara raciknya itu gimana? Sudah tadi, ini tinggal dioles tok lah. Oh, tinggal dioles loh, aja? Loh, nah, numbuhnya semuanya. Oke guys. Kita mulai ya. Everything you're fighting for.
Oke bosku, akarnya sudah selesai semua. Ini tinggal bagian batang baru ya. Itu inilah kerja pengen bagusnya. Kalau seandainya kalian kalau buat ngaplikasikan sendiri di rumah, cara bagus ngerjain warna itu ya seperti ini. Jadi harus dikerjain dari akar dulu, tapi pakai peroxide yang paling rendah 3% atau 10%, itu untuk bagian akar. Nah untuk bagian batang pakai yang 40%. Nah karena ini targetnya itu warnanya gelap, jadi pakai 10% semua. Tapi kalau untuk warna-warna yang ngejar-ngejar warna fashion atau warna-warna yang warna-warna hangat itu harus 10 sama 40%. Kenapa bedanya terlalu jauh kayak gitu? Karena bagian akar itu kan dia lebih sensitif ya, masuk produk itu lebih cepat masuk bahan kimia. Jadi harus pakai yang 10%. Nah sebenarnya bagian batang itu agak susah untuk masuk produk, tapi makanya harus pakai yang 40%. Gitu loh. Paham ya? Kayak gitu aja. Nanti lihat hasil akhirnya ini bakalan kayak gimana. Kalian pasti penasaran ya. Joss lah. Oke guys, ini dia sudah selesai ya, kita proses pengaplikasiannya. Habis ini nanti kita bungkus ya, tapi sebelum dibungkus nih, yang sudah yang pada ke bawah kayak gini kita naik-naikin dulu ke atas supaya tinggi, tambahin lagi. Nah, kita bungkus seperti ini ya, ketimbang-tumpang. Nunggunya berapa lama ini? Ini nunggunya minimal 30 menit. Minimal 30 menit, maksimal 45 menit. Kita bungkusnya pakai ini aja, nggak usah pakai shower cap ya. Kita naikin ke atas, kita gulung jadi pocong. Tuh warnanya biru kan ya? Tuh, ini warnanya biru. Cuman tadi kita birunya kita mix sama blue black. Paling 5%, terus blue blacknya itu ya 5% sama hitamnya nanti 5%. Nah, kita bungkus. Nanti dia jangan kok. Nah. Oke bosku, kejepit pakai jepitannya. Astagfirullah ya, pinjem dulu. Lihat-lihat temen. Dibuka. Oke. Nah, kita diemin ya, nanti kita diemin 30 sampai 45 menit. Nanti lihat hasil akhirnya pas sudah dicuci sama dicatok. Oke. Bosku, udah dulu ya, sebentar. Oke, guys, ini warnanya ya, terlalu kebanyakan di nomor 2 tadi, sedikit pada bedanya. Oh, di sini kenanya warna army. Coba lihat di kamera. Masa? Army. Nah, ya, kelihatan jadi warna army. Ini harusnya kalau seandainya nomor 2-nya tadi sedikit aja sebiji jagung, mungkin hijaunya lebih nampak ya. Nah, hijaunya tadi ngambil 5% atau 10%, jadinya hasilnya agak gelap kayak gini. Terus gunanya warna biru itu buat apa? Warna biru itu untuk menetralkan warna coklat. Jadi untuk merubah jadi warna gold itu biasanya kalau
rambut yang disemirnya terlalu kuper, pengen dinetralkan ke warna gold, itu harus disampo pakai sampo warna biru atau dicat pakai warna biru, tapi tipis aja. Tuh, jadi hilang nanti. Kayak gini tadi. Tuh. Jadi warnanya kayak warna-warna army navy tapi sedikit ya. Tapi nanti bisa diwarna lagi kan? Kudanya bisa. Itu, kan? Ini bukan hitam ya. Ini kalau kena pantulan cahaya mati dia warnanya matahari, jadi warnanya kayak hijau. Hijau-hijau ke lumut-lumutan. Cuman memang kelihatannya kalau di dalam ruangan seperti ini kayak hitam, tapi kalau di luar kena cahaya matahari apalagi di lingkungan luar pasti nyala banget warnanya. Oke. Okay. Jadi okay. Langsung aja di review. Vitamin dulu. Perlu. Itu dia hasil kita hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terus juga bisa mengedukasi buat kalian para stylist-stylist dadakan, juga para top stylist di seluruh Indonesia. Jadi itu gunanya warna biru itu buat apa, Bro? Jadi gunanya warna biru tadi itu hanya untuk menetralkan warna-warna hangat. Ya, kalau seandainya kalian nih warna rambut misalkan terlalu gini aja deh, sebenarnya kalian pengen mencapai warna gold. Kalau kalian kehabisan produk di salon, kalian pasti pilih warna hangat. Misal pakai warna gold kan ada nomor 12, 12.35 ya, 7.3, 8.3 itu warna gold. Tapi kalau seandainya kalian kehabisan warna itu, kalian cuma ada warna 12.4 atau 8.4 itu kan warna-warna hangat ya. Itu dinetralkannya itu kayak gimana caranya? Jadi warna hangat tadi diaplikasikan semua sampai jadi benar-benar jadi terang, misal warna merah atau warna apa, itu didinginkan pakai warna biru. Caranya gimana? Caranya cukup warna biru dicampur sama oksidan 10% sama dicampur pakai sampo. Tuh, dibikin sampo, diaduk sampai rata. Pokoknya acak-acak sampai rata, itu pasti berubah warnanya, bakalan jadi warna gold. Itu campurnya dalam keadaan kental atau cair, Mas? Ya, di dalam keadaan kental lebih bagus ya. Jangan terlalu cair. Soalnya kalau kental itu dia warna rambutnya lebih melekat di batang rambut. Terus kita bulan depan kita mau ngadain promo. Promonya itu diskon 10-15% sebelum harga dinaikkan, tapi kita mau bikin adakan promo dulu. Ya, soalnya bulan depan itu produk sudah naik ya. Sudah naik 5-13% gitu. Jadi sebelum dinaikkan kita mau bikin promo dulu. Next nih, pengen buat warna apa? Next-nya mau bikin yang warna apa? Yang belum pernah. Enggak tahu ya. Soalnya hampir tiap hari kita warnanya itu aja. Bosen juga sih ya. Warnanya itu aja. Terus kayak kontennya tuh kayak stuck di situ, makanya kita mau bikin apa lagi ya? Sama kasih tahu dong penjelasannya tuh kita mau bikin apa dan kenapa gitu. Tergantung bosnya datang. Bos warna aneh-aneh. Gantung. Iya. Soalnya gitu-gitu aja kita bikin warnanya. Jadi tolong dicoret-coret di kolom komentar kalian pengen kita bikin warna apa, sama kasih penjelasan kalian tuh kurangnya di mana gitu, sama koreksi kita kalau ada kekurangan dalam pembuatan video ya. Terus apa lagi, Jol? Terus kerjasamanya salon ini sama siapa? Banyak tanya tuh. Kalau kita sih di sini kontrak ya, kontrak produk itu sama Matrix, itu paten sudah per tahun. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya tuh, yang lain sih paling kita pakai Inaura ya. Inaura tuh bagus banget, bleaching sama oksidannya kita recommended banget tuh. Bleaching sama peroxide, sama ada satu yang produk kecilnya tuh yang vitaminnya tuh wangi banget. Tolong, Mang. Nah, ini wangi banget produknya ini. Vitamin punya Inaura, enak. Banyak variannya, ada 4 varian. Terus apa lagi? Salon Andre lebih diutamain apa sih, Mas? Salon di sini sih dominan karena kita kontennya itu fokus di warna ya.
Yang kita kontennya itu warna aja. Padahal kita di sini banyak ada smoothing, masker perawatan, semua treatment ya, salon lah, layaknya salon, cuman khusus rambut. Udahlah, itu aja ya. Nanti pokoknya kalau terima home service ya? Enggak bisa terima home service. Tergantung duitnya ya. Jancung. Kalau duitnya lumayan ya. Gas. Sikat. Tapi ya kita lebih diutamain datang di sini daripada home service. Oke, itu aja ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita sharing hari ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa dicoret-coret di kolom komentar kalau kita perlu butuh dikoreksi ya, bukan dijudge. Enggak kayak video-video sebelumnya itu kan banyak yang dijudge, tapi enggak apa-apa. Itu buat koreksi. Yang bela juga enggak apa. Koreksi buat apa? Koreksi buat kita bikin video supaya makin bagus lagi. Yang penting kita berkarya. Yang penting kita berkarya. Ya. Apa yuk? Apa lagi ya? Udah gitu aja. Mudah-mudahan yang kita berikan bermanfaat. See you next video. Guys. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke. Okay. Oke. Okay.